Ilharna runtah taya mangpaatna pikeun manusa. Tapi ari salah seorang peternak laler hideung atau black soldier fly asal Cililin, eta runtah teh jadi penting pikeun mijahkeun eta laler anu katelah lalat tentara hitam. Jeung lengan eta black soldier fly teh dicindekeun bisa jadi biokonversi tina pasualan limbah runtah organik anu jadi pasualan di saban wewengkon bisa diungkulan. Nya kaos kitu jeung lengan laleur tantara anu rupana hideung atawa black soldier fly BSF anu mampu muraikeun limbah runta organik ngaliwatan maggot larpana. Maggot asalna tina endog laleur tentara atawa BSF, prak-prakan mijahkeun BSF dina nasna-nasna bisa mawa mangpaat keur masyarakat kitu di pamarentah. Pangna kitu modal pikeun mijahkeun eta laleur teu pati mahal jeung gampang dilakonan. Pikeun mijahkeun eta laleur tantara tur ngungkulan pasualan runta di Bandung Raya, salah saurang warga asal Cililin Kabupaten Bandung Barat Teguh Gunadi geus hasil ngamekarkeun ngaliwatan ngadegna salah sahiji tempat pelatihan gratis BSF pikeun masyarakat umum anu boga karep mijahkeun eta laleur anu pernahna di Jalan Mahmud Marga Asih Kabupaten Bandung. Tina sakilo runtah organik anu direcah bisa ngasilkeun parab 400 gram, kukituna pikeun sameter pasagi anu eusina 50 kg megat, merlukeun runtah organik 10 kilo anugeus digaringkeun atawa ditreatment. Cek nu mijahkeun eta BSF, Teguh, dirina bisa ngasilkeun 30 juta per bulan, samalah dirina bisa ngeekspor maggot garing ka Inggris. Lian tikitu dirina bisa ngaberdayakeun masyarakat sabudeureunana. Teguh miharep pemerintah daerah utamana Kabupaten Bandung bisa ngokolakeun budidaya black soldier fly. Begituna jagana runta bisa dikurangan secara maksimal. Komodei di Kabupaten Bandung rea komunitas budidaya black soldier fly. Dianti kitu dirina miharep pemerintah daerah bisa nyorang sinergi jeung komunitas dina raraga ngungkulan runta anu lain usa ukur mindahkeun runta tina hiji tempat ka tempat sejen, tapi oge bisa memeres pasualan runta tepi ka tungtungna. Budidaya BSF atau maggot ya, itu memang biokonversi dari limbah atau sampah organik menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk peternakan dan juga untuk menyelesaikan sampah yang berada di daerah masing-masing. Ini salah satu bioteknologi yang dikembangkan di Indonesia sebenarnya sudah lama, akan tetapi boomingnya dari 2016 sampai 2020 ini. Ini menjadi solusi dari pemerintah daerah yang memang saat ini sedang kesulitan akan menangani sampah. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.